Salam Ustaz, if during solat jemaah, can the jemaah not to read Al-Fatihah after imam had read it? Kalau tanya kena baca ke tidak, jawapan dia kena baca. Jawapan dia kena baca. Bila nak kena baca, ni ke solat jemaah, bila nak kena baca, kita baca selepas imam baca. Kerana berpandukan ayat, bila Allah SWT sebutkan wa idza quri al-Quran fastami'u lahu wa ansitu, kan? Bila dibacakan al-Quran, maka dengar dan juga diam dan juga taatlah dengar ayat tersebut, ayat yang dibaca. Jadi sebab itu kita memberikan ruang, selalu imam ni dia kena bijaksana berikan ruang sedikit untuk pembacaan makmum surah Fatihah. Apa dia panggil, dia macam saktah, dia stop, dia gap sekejap. In between Fatihah dengan between surah dia. So some ustaz said not necessary for the jemaah to read after the imam had read it. So ada yang sebutkan, ada bukan ustaz yang sebutlah, ustaz cakaplah kan. Tapi sebenarnya berpandukan daripada perkataan ulama juga, dan ada sandaran, ada hadisnya. Ada hadis yang menyebutkan bahawa apa yang dibacakan oleh imam itu adalah sudah cukup untuk makmumnya. Maksudnya imam ni mewakili makmum, faham? Imam baca Fatihah, jadi itulah dia dah cukup dah untuk makmum lah. Makmum tak payah baca. Jadi ada sebahagian mazhab begitu. Dalam mazhab Maliki memang tak baca. Dia tak wajibkan. Tak diwajibkan baca. Dalam mazhab lain, okey, baca time jahar, tak baca time sir. Dalam mazhab Syafi'i, baca no matter what. Kecuali kalau you dah terlambat, you masbuk, you datang, barulah follow that hadis. Imam dah wakilkan untuk bacalah. Macam gitu. Imam sujud akhir baca lama-lama, kita tak dapat tahan terlalu lama sujud, bagaimana keadaannya, boleh kita naik daripada sujud? Tak boleh lah. Sebab itu imam ni main peranan yang sangat-sangat besar. Kita jangan bila jadi imam, kita macam, oh bangga betul aku jadi imam, sebab suara aku sedap aku jadi imam. Tidak, tanggungjawab dia besar. Ada kadang-kadang imam, dia dengar budak nangis. Dia dengar budak nangis, dia diam je. Dalam hadis, Nabi SAW percepatkan solatnya bila dia mendengar ada budak nangis. Dia kena alert lah. Dia dengar ada budak nangis kan, terus tukar bacaan dia, terus pendek, terus shortcut, right? Supaya ibu dia tu boleh settlekan anak tu. Supaya mak dia tadi boleh bawa keluar, boleh susukan, boleh apa, you never know. Selagi di panjangan solat, ibu tadi tu tak tenteram solat dia kan. Tak habis-habis, aduh nangis, alah orang dengar, malunya. Baik, macam mana dia solat macam gitu? So baik cepat kan. Jadi bila kita solat, kita kena tahu kat belakang kita siapa. Ada orang tua, kat belakang kita ni ada macam mana. Kita nak solat lama, ni lama ni maksud lama sangat tau. Bukan lama sikit. Kita nak semayang lama tu apa, kita buat sendiri. Kita jangan impose to everybody to follow us. As an imam, we need to understand that. Doa dalam solat, boleh tak macam mana? Boleh. Atau doa di dalam solat. Doa di dalam solat ni memang bagus untuk kita bacakan. Dia ada beberapa tempat-tempat yang ditunjukkan di dalam hadis untuk kita baca doa-doa ini, seperti di dalam sujud kita dan juga ketika kita tasyahud akhir sebelum kita berikan salam tu. Kan maknanya kita dah habis baca apa, innaka hamidu majid, dah habis kan. Kita teruskan dengan pembacaan doa. Namun ulama dia, mereka ni berbeza pendapat terhadap melafazkan bacaan doa tersebut dengan lafaz yang bukan bahasa Arab tau. Saya berpegang bahawa di dalam kita solat, setiap perkataan dan ucapan kita mestilah di dalam bahasa Arab sahaja. Jadi kalau kita tak boleh nak doa tu dalam bahasa Arab, misalnya kita tak tahulah nak doa apa, atau kita ada spesifik doa, ya Allah anak aku sakit, ya Allah engkau sembuhkanlah dia, macam mana ni bahasa Arab ni tak tahu. Jadi kita doa dalam bahasa Melayu, namun kita jangan lafazkan, jangan baca kuat dalam hati.